Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama dengan channel Bisnis 2000. Pada kesempatan ini kita akan unboxing sebuah paket, yaitu paket senter SWAT. Paket senter SWAT 8000 lumens. Oke. Ini paketnya tanpa merek, kita beli di salah satu marketplace yang ada di Indonesia. Kita langsung saja, tidak basa-basi. Ya, sambil kita men-unboxing, silakan jangan lupa klik tombol subscribe di channel Bisnis 2000. Kebetulan kami mendapatkan harga plus sale, yaitu hanya sekitar 40.000 ya. Kita lihat bagaimana kondisinya. Ya, terlihat di sini di packing dengan menggunakan bubble wrap. Kemudian juga tempatnya lumayan bagus ya. Ada tempat dari plastik khusus. Kemudian kita coba langsung saja buka. Iya, ini dia. Dalam paket pembeliannya, kita mendapatkan sebuah senter ya. Ini dia, seperti ini senternya. Kemudian ini bisa kita buka. Ya, seperti ini. Di dalamnya kita juga mendapatkan satu adapter ya. Untuk nanti kita pakai kalau kita mau pakai baterai. Nah, ini dia namanya pakai adapter. Ini perlu kita hati-hati untuk menggunakannya. Oke. Kemudian ini dia di bagian dalam. Kemudian ini di bagian depan. Nah, di sana ada lampunya. Oke, kemudian di sini ini tutupnya, kemudian ini adapternya. Kemudian di sini kita mendapatkan satu baterai. Ya, baterai Ultrafire. Ya, 3,7 volt. Ini baterainya nanti kita coba pasang. Oke, selanjutnya di sini kita juga mendapatkan charger. Jadi baterai ini tadi ini bisa di charger ya, bisa di charge dengan menggunakan charger ini. Oke, ini dia. Ini bisa kita colokkan ke langsung ke stekernya listrik. Kemudian ini kotak penyimpanannya. Ya, kita juga mendapatkan. Jadi ini bisa nanti untuk ditaruh ya. Bisa kita taruh di pinggang. Seperti itu. Oke, sahabat, kita coba dahulu kita pasang ya. Iya, sekarang kita pasang dahulu ya. Nih, pastikan ini yang positifnya di atas. Kita masukkan ini. Kemudian kita tutup seperti ini. Oke. Kita kencangkan. Kemudian ya, itu dia. Kita hidupkan di sini. Ya, ada beberapa mode. Kita ulang lagi. Ya, ini mode berkedip-kedip. Kita ulang lagi. Kemudian untuk settingan bisa di sini. Ya, lumayan bagus. Bisa nanti sahabat pertimbangkan untuk membelinya. Dan sekarang kita coba. Ya, mari kita coba di luar. Kebetulan sekarang waktu malam, kita coba di luar ya. Ya, suasananya lagi hujan, lampunya lagi hidup. Kita coba matikan dahulu lampunya. Oke, lampu sudah mati. Sekarang kita arahkan senternya ke depan. Ini dia. Sahabat bisa lihat tangan saya megang senter. Nah, itu dia senternya. Itu. Ini kita arahkan ke
ke pohon jambu ya yang ada di depan rumah. Kebetulan hari sedang hujan. Ya. Saya pegangnya sebelah tangan ini. Kita coba. Oke, hasilnya. Ini kita coba. Oh iya, ini lumayan terang. Kemudian kita geser fokusnya. Oke. Nanti akan membentuk seperti ini. Iya. Lumayan ya. Memang tidak terlalu terang, tapi cukup lumayan lah untuk seharga 45.000. Oke sahabat, itu yang bisa kita share kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.